Oke, nih hao guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan, ini masuk ke favorit girl group gue, salah satunya guys, ini Secret Number. Ini cuman lagi bawain holiday di Shopee nih guys. Ini berarti mereka perform nih live streaming apa gimana, gue gak ngerti guys ya pada saat itu guys ya. Oke guys, jujur penasaran, sebelum kita mulai kitain dulu guys, ceplok. Oke, ini gue ngikutin saran dari para Loki nih guys, Secret Number guys. Ini mereka lagi live, kita lihat performing mereka guys. Ceplak. Lah lagunya cepet banget, 2 menit dong. Oke, lebih ini ya, medium beat. By the way, gue penasaran guys, sorry guys, bisa dijawab nggak guys? Kalau misalkan si Dita ini main vokal dari Secret Number apa enggak guys? Gue suka aja ngeliatnya deh, bagus deh. Oke asik. Gue suka deh, kayak sedikit ada mabok. Kayak laid back gimana gitu guys. Asik sih. Oh, fix lagu enak-enak sih guys. Oh, siapa nih? Eh, sorry aku gak gini guys. Oh nice. Ref mana? Oh bagus di sini. Oh nice, trap snare gue suka. Kan? Gue udah bilang guys, ini Secret Number, tema-tema lagunya tuh gila-gila guys. Di sini nih lihat lagi. Dan selalu guys, kalau kalian perhatiin guys, Secret Number itu setiap ref pasti nggak ada vokalnya guys. Dia lebih ngutamain dia punya tema guys, tema lebih ke instrumennya soalnya guys. Nih, oh ya? Oke, ada yang menarik dari Secret Number memang guys. Manis. Logonya gue suka banget tuh guys, tuh ya. Kayak paskut gitu, keren banget sih. Oke, rapper. Rapper juga sabi sih. Asik. Hey. Di sini gue suka banget nih, irama maboknya guys. Kayak ngegoda gitu tuh gak? Yeah. Oh nice. Terus notasinya, kalau kalian perhatiin dari segi aransemen sama pemainan chord progression ya guys, itu benar-benar dia matang banget guys. Maksudnya benar-benar tuh smooth, enak denger, komersil banget gitu loh guys. Suka banget gue. Asik. Tuh notasi guys. Terus pembawaannya kayak mabuk-mabuk gini, ini istilah gue aja guys ya. Tapi gue suka banget nih guys. Ini suara yang ini nih. Enak banget. Dita lagi. Asik. Aduh, temanya di sidechain gitu lagi. Asik banget. Gokil. Ini gue juga, gue dari tadi mikir guys, ini suasananya kayak sepi guys, cuman meriah. Nah lo bisa jawab gak tuh gimana caranya? Asik gak? Kayak banyak yang kosong lo sebenarnya. Cuman kok bisa nikmatin ya? Wah gila nih, produsernya gokil juga. Suara-suaranya juga. Oh nice ke chord sih itu. Chord favorit keluarga guys ya. 5 minor ke 1 guys. Nih. Oh. Itu nice bridging sih. Suara juga enak-enak banget ya. Bukan suara yang akrobatik memang guys, tapi ini lagu suara-suara mereka tuh nyaman banget buat di kuping gua guys. Ya enggak tahu di kalian guys. Oh, nice. Timnya juga enak banget. Oh nice banget. Adlibsnya bagus. Keren. Dan saya juga enjoy sih ngeliatnya. Oke nice. The best lah, Dita lah. Dita mantap guys. Oke, kurang lama lagunya guys, kekurangan nih. Nah lo panjang urusan. Gila, tapi emang lagu nggak perlu banyak-banyak ribet, nggak perlu panjang, nggak perlu banyak penjelasan guys ya. Mereka hanya butuh 2 menit 56 detik guys, itu menurut gue udah asik guys. Tema-tema,
notasi yang bergerak, chord progression yang nebel-nebelin, ini pemilihan sound itu enak banget, vokal-vokal mereka yang menurut gue tuh merdu dan enak denger guys. Nggak tahu deh, gue terdengar lebay, tapi emang itu kenyataannya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sana, bye-bye.